Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ramadan, sejumlah informasi khas kami sajikan khusus dalam Insani, Inspirasi Islam Masa Kini. Bersama saya Adam Suryanagara. Dan informasi pertama kami buka dari Palembang, Sumatera Selatan, di mana ada sebuah masjid tua yang menjadikan ikon di kota tersebut yang bernama Masjid Lawang Kidul. Menyentuh usia 126 tahun, masjid ini masih mempertahankan bentuk dan arsitektur aslinya. Salah satu masjid tua di kota Palembang yang masih lestari ratusan tahun adalah Masjid Lawang Kidul, yang terletak di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan 5 Ilir, Palembang. Lokasinya persis di tepian Sungai Musi. Masjid yang didirikan 126 tahun lalu atau tepatnya pada tahun 1893 oleh Kiai Marogan ini menjadi saksi sejarah penyebaran agama Islam di masa Kesultanan Palembang Darussalam. Berkunjung ke masjid ini seperti terlempar kembali ke masa lampau, karena bentuk yang masih sama seperti asli. Menara dan atap masjid yang bentuknya mirip dengan kelenteng menjadi daya tarik tersendiri. Material masjid terdiri atas campuran batu kapur, putih telur, dan pasir. Bahan-bahan inilah yang mempertahankan lamanya usia bangunan. Masjid Lawang Kidul sendiri juga telah menjadi cagar budaya oleh pemerintah kota Palembang. Di bagian dalam, pilar utama masjid yang terdiri dari 4 soko guru setinggi 8 meter dengan 12 pilar pendamping setinggi 6 meter. Seluruh tiang masjid ini berbentuk segi 8 yang terbuat dari bahan kayu unglen yang disusun tanpa sambungan yang menjadi ciri khas bangunan lama. Mimbar masjid yang diukir dan dicat kuning keemasan yang terus dipertahankan menambah kemegahan masjid ini. Yang masih asli di masjid ini antara lain ini mimbar, kemudian tiang-tiang dan plafon atap. Ya, plafon atap itu masih asli, tiangnya, kayunya juga masih asli, dan menara masih asli juga. Suasana klasik ini yang membuat masjid ini makin ramai dikunjungi, terutama pada bulan Ramadan yang ingin beribadah. Mulai sholat subuh hingga tarawih, ditambah tausiah untuk semakin mendalami tentang Islam. Ardiansyah Nugraha melaporkan untuk NET.